Agustusan di Kelurahan Cisereuh RT 2 RW 4. Inilah kegiatan yang dilaksanakan satu tahun sekali. Ngahala luang. Karnaval ini dilakukan pada hari Minggu dan melintasi beberapa negara, diantaranya Hawaii, Maroko, Paris, Dakar, dan inilah warga RW 04 RT 2 Kelurahan Cisereuh. Lihat begitu antusiasnya masyarakat Kelurahan Cisereuh di acara 17 Agustusan, melintasi beberapa negara. Merdeka! Merdeka! Nah, ini dari Moskow nih. Merdeka! Nah,
sekarang kita akan melintasi negara bagian timur, yaitu Moskow. Nah, kita berpapasan dengan negara Maroko. Kita bertemu di perbatasan antara Swedia dan Netherlands. Sekarang kita berada di depan gedung kedutaan Bangladesh. Jadi sekarang kita berfoto bersama di depan gedung tersebut. Nah, inilah sosok depan gedung kedutaan Bangladesh. Kita berfoto bersama sejenak istirahat di depan gedung kedutaan, nggak tahu kedutaan apa. Yang jelas kita rehat sejenak untuk melepas kelelahan yang begitu panjang kita berjalan melintasi beberapa kelurahan, beberapa kota. Nah, tibalah saatnya kita berada di depan gedung tersebut. Tetap sehat, tetap semangat. Kita kepalkan tangan di atas, bila menengah ya. 1, 2, 3. Merdeka! 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 Alhamdulillah, selamanya kita merdeka ya. Warga kami RW 4 RT 2 Kelurahan Cisere yang sedang beristirahat melepas kelelahan yang begitu panjang selama perjalanan beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu. Nah, inilah sosok sosok ibu-ibu di daerah kami RW 4 RT 2 Kelurahan Cisere Kota Madya Bandung. Selamat jalan ibu-ibu, semoga selamat sampai tujuan. Yo, mari kita melanjutkan perjalanan ke... Mantap, Pak. Oh, mungkin kita beberapa kilo lagi akan
sampai di tempat tujuan. Merdeka. Sekarang kita berpapasan dengan negara bagian timur. Kita sekarang berada di kota New Delhi. Alhamdulillah, mungkin beberapa saat lagi kita akan sampai pada tempat tujuan, yaitu RW 2, RW 4, RT 2, Kelurahan Cisiri. Begitu semaraknya di hari Kamis tanggal 17 Agustus dan diiringi oleh sederetan andong yang terdiri dari beberapa orang pengemudinya. Lihat. Begitu antusiasnya masyarakat sekitar untuk merayakan 17 Agustusan yang jatuh pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023. Nah, ini segerombolan singa Depok yang ditunggangi oleh dua perempuan cantik-cantik dan cerita. Nah, inilah warga sekitarnya. Dan di seberangnya sederetan orang yang ikut melaksanakan perayaan 17 Agustusan. Sekian laporan dari kami. Terima kasih atas partisipasi dan tolong di subscribe channel kami, IRS TV.